Bersua kembali. Usaha mengekalkan sumber bekalan udang galah spesies tempatan oleh Jabatan Perikanan antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang. Sharmila Rastam ketika ini berada di studio berita RTM di Jalan Burma sedia dengan laporannya. Silakan Sharmila. Terima kasih rakan penyampai Radio Nurbin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 200,000 benih udang galah spesies tempatan dilepaskan Jabatan Perikanan ke dalam sungai-sungai di negeri ini dalam usaha mengekalkan bekalan udang galah tempatan. Jabatan tersebut menyasarkan sejumlah 400,000 ekor benih udang galah dilepaskan di semua sungai di Pulau Pinang hingga hujung tahun ini. Permintaan bekalan yang tinggi serta harga yang mencapai RM60 sekilogram menjadikan udang galah sebagai sumber mata pencarian utama nelayan sungai, khususnya di seberang Perai Selatan. Bagi tujuan tersebut, 369 nelayan dilibatkan dengan program pendekatan ekosistem ke arah pengurusan perikanan EAFM sebagai sukarelawan membantu Jabatan Perikanan memelihara sumber udang galah. Dari segi biologinya, udang galah ini ialah udang yang berhijrah. Dia boleh hidup di air tawar, tetapi bila hendak bertelur untuk membiak, dia akan datang ke kawasan hutan bakau, di kawasan yang berair payau. Jadi ini dia punya keadaan semula jadi dia. Pada program EAFM Sungai Krian di seberang Perai Selatan, 20 nelayan laut yang menerima allowance sara hidup RM200 sebulan turut menyambut baik usaha Jabatan Perikanan itu. Sekarang ini kita nak cuba didikkan nelayan itu supaya apabila dia dapat benih udang bertelur yang dah nak meletas tu, kita minta dia lepas satu ekor, satu orang satu ekor saja. Kalau dia boleh lepas, dengan penambahan kita lepas perikanan tadi buat pelepasan umum, mungkin nelayan akan kekal lah, kita boleh mendapat tangkapan. Ada peningkatan lah. Ada yang lebih pada saya 3 kilo, 4 kilo pada. Tengoklah bagaimana nelayan ni yang rajin tu banyaklah kan. Secara purata, hasil pendaratan nelayan sungai di Pulau Pinang adalah 3 hingga 5,000 kilogram sebulan. Daripada jumlah itu, 500 hingga 700 kilogram adalah hasil udang galah. Penyertaan yang memberangsangkan pada pameran Food and Hotel Penang FHP 2016 selama 3 hari di Straits Key menunjukkan perkembangan pesat sektor perhotelan dan makanan di negeri ini sejak lebih 20 tahun lalu. 280 syarikat pembekal peralatan dan hospitaliti dari 30 negara menyertainya berbanding 240 syarikat pada 2014. Di hotel saya, saya encourage, saya akan panggil saya punya staff dari F&B, dari housekeeping, dari front office, dari accounts. Asyik keluar, mari tengok. Katakan you akan dapat tengok satu angle, barang yang baru atau belajar knowledge yang baru. So this is actually all good for the staff. Turut serta adalah MARDI, Malaysian Palm Oil Council, MPOC dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma. Untuk peringkat awal ni, Agrobazar Malaysia menawarkan 3 produk lah yang kita ada ni, durian, cempedak dan juga mango, untuk pasaran horeca di Singapura. So, jadi sebab itu kita menyertai program hari inilah, untuk kerana ada buyer yang datang dan kita akan bawa, telah membawa kepada kita punya pusat pemprosesan untuk mereka meneliti. So nak memberi keyakinan kepada kita punya pembeli-pembeli bahawa produk kita ini memang berkualiti. Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra TUB terbukti berjaya melahirkan usahawan dalam golongan muda. Peruntukan tahunan sebanyak RM10 juta oleh Kerajaan Persekutuan kepada SME Corp Malaysia sejak 2014 membolehkan 1,000 usahawan dilatih di bawah TUB. Di Seberang Jaya, 150 peserta TUB 2.0 berjaya menamatkan fasa pertama yang merangkumi latihan fizikal asas selama 3 minggu di Klinik Usahawan Bumi Putra 2016.
terdapat peserta TIUB yang mampu memperoleh pendapatan sehingga RM30,000 sebulan. Antaranya Hairul Azwan, 32 tahun dari Teluk Intan yang memperoleh pendapatan RM30,000 sebulan dan kehidupannya sebelum ini yang agak sukar sudah berubah menjadi usahawan muda yang berjaya. Petang saya ingin mengembangkan bisnes saya daripada burger bakar dan bengkel dan ingin menolong belia-belia yang tiada pekerjaan. Pendapatan saya sebulan RM3,000 hingga RM4,000 dan saya punya perancangan saya nak buat satu tempat untuk buat event dan orang boleh sewa lah untuk orang kahwin, event untuk birthday semua lah. Tapi nak cari satu tempat yang eksklusif dan klasik lah, nampak macam ni sikit lah. Yang mendapat sambutan ialah penjualan aksesori dengan membuat servis perkhidmatan penyelenggara telefon dan saya juga membuat dalam aiskrim pun sekarang mendapat sambutan. Jadi saya ingin memfokuskan kepada aiskrim dahulu. Selepas tu baru saya akan tambah-tambah lagi apa yang boleh saya buat dalam bidang ni lah. Seafood original. So saya ambil inisiatif untuk keluarkan produk cheese, pizza cheese untuk tarik minat. Dan orang tahulah kuih seafood original yang tradisional punya, kurang orang kenal. TIUB merupakan program Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri memperkasa Bumi Putra dalam bidang keusahawanan. Bermalam di Muzium McAllister antara aktiviti program Silang Budaya 2016 yang diterajui Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang. Kali ini ia melibatkan 40 peserta termasuk 9 orang kurang upaya OKU. Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang memajak muzium ini sejak 18 September 2010. Ia merupakan bekas Hospital Memorial King Edward VII yang ditubuhkan 2 Februari 1912 serta pernah dijadikan markas tentera Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Lepas tu saya tertarik kat sini sebab bukan senang tu nak tengok budaya-budaya ramai masuk kat sini. Lepas tu ada pula program night at museum ni kan. Bukan semua orang berpeluang tau untuk masuk. Bermalam pula di museum ni sendiri. Bermalam dia punya pengalaman tu takkan sama tau. Setiap orang yang akan cerita, dia takkan sama. So kita nak rasa sendiri, peribadi punya sendiri rasa macam mana. Itulah. Personal opinion lah. Benda ni tak apa-apa ganggu sangat pun. Dia cuma macam tahu dah nak perhatian, nak dia nak dapat perhatian je kan. So I think kalau nampak just diam. Jangan buat bising. Jangan panik. Kita sebenarnya kita tak mau bagi masyarakat takut dengan yang segala paranormal tu. So aktiviti night at the museum ni kita bawakan supaya orang dapat rasai sendiri. Muzium McAllister ini dibuka secara percuma dari Isnin hingga Jumaat untuk pameran berkerak pertama Silang Budaya di Malaysia sehingga 17 Disember ini. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin Robin untuk berita selanjutnya. Silakan.